Bertempat di Aula Desa Gadobangkong Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pemerintahan Desa Gadobangkong bekerja sama dengan Puskesmas Cimareme melaksanakan kegiatan program nasional vaksinasi massal. Program ini merupakan program nasional dari Presiden Joko Widodo. Kegiatan ini berlangsung Rabu tanggal 7 Juli tahun 2021. Adapun target program vaksin massal ini adalah warga masyarakat Desa Gadobangkong Kabupaten Bandung Barat, tercatat kurang lebih 400 orang lebih. Warga mendapatkan pelayanan vaksinasi gratis, hal itu disampaikan Kepala Desa Gadobangkong Dr. Anes A. Pelaksanaan vaksinasi Desa Gadobangkong ini memang ini ya dari waktunya mendadak. Kami dapat informasi dari Puskesmas Cimareme kemarin jam 2 bahwa Gadobangkong mendapatkan data untuk vaksinasi. Adapun kuotanya adalah untuk 400 warga Desa Gadobangkong. Alhamdulillah walaupun mendadak, kemudian kami informasikan ke Mesos di Gadobangkong, RW, RT, memberikan lembaga-lembaga. Alhamdulillah pelaksanaannya berjalan lancar. Dari 400 itu tinggal 8 kuota vaksin lagi yang belum diisi oleh masyarakat. Ya, alhamdulillah antusias masyarakat untuk mendapatkan vaksin ini sangat tinggi. Terbukti ini dari kemarin walaupun mendadak informasinya dan sore disebarkan ke warga dan lembaga, tadi pagi jam 7 itu sudah warga sudah kedatangan untuk divaksin. Yang kalau pagi sedikit berkerumun tapi akhirnya hasilnya bisa diatasi dan sudah habis saja. Ini adalah untuk para desa, kemudian lembaga, ketua RW, ketua RT, ketua satu dan TKK juga warga. Ini sebagian besar adalah warga karena kalau para desa, lembaga sudah melaksanakan vaksinnya di Puskesmas Cimareme dan di tempat yang lainnya. Harapan saya semoga warga Gadobangkong yang telah melaksanakan vaksin ini semua sehat walafiat dan kembali beraktivitas seperti biasa, tapi tetap walaupun sudah divaksin, jangan masa divaksin melakukan hal yang di luar prokes ya. Tetap masyarakat harus melaksanakan prokes, yaitu menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan sabun, kemudian selalu menjaga jarak. Dan tambahan lagi, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Dimohon lagi kepada masyarakat, ya tadi jaga kesehatan, jaga kesehatan, dan jangan melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat, hindari hal-hal seperti ini. Ya, semoga nanti ada lagi jadwal vaksin di Desa Gadobangkong, sehingga yang belum mendapatkan vaksin bisa terpenuhi tidak vaksinnya untuk waktu yang akan datang. Tim Puskesmas Cimareme pada hari Rabu ini kebetulan saya gebiar di Desa Gadobangkong. Wilayah Puskesmas Cimareme ini ada 6 wilayah. Yang pertama kita dikerjain di Desa Gadobangkong sebanyak 400 orang. Kalau masalah dalam proses tidak ada kendala, Pak. Cuman di sini ada untuk 400 orang. Saya kuotakan untuk 400 orang yang datang cuma 391 orang. Kami harapkan untuk Pak Kadesnya mungkin ya untuk seluruh warga Gadobangkong kami harapkan kalau misalkan belum yang tervaksin sekarang mohon untuk datang aja ke fasilitas Puskesmas Cimareme. Yang belum, mungkin karena kuota ini mungkin bagi masyarakat itu kurang juga untuk 400 orang ya Pak ya. Mungkin bisa untuk bergantian ke Puskesmas Cimareme pada hari berikutnya mungkin yang akan dijadwalkan ya Pak. Syaratannya itu yang dibawa hanya fotokopi KTP aja. Dengan usia sekarang seharusnya ada 12 sampai 17 tahun itu sudah mulai dilaksanakan. Mungkin sekarang yang di dianjurkan dulu itu usia 18 tahun ke atas.
dan lansia. Alhamdulillah tidak ada masalah, lancar. Cuman mungkin kayaknya yang saya katakan sayang sekali Pak, yang harusnya 400 yang datang 391, mungkin masih kurang ya Pak ya. Apa-apa Pak, ya ini aja gitu, udah tenang lah, gak ada ini lagi, takutan gitu, enggak sakit. Terima kasih kepada seluruh aparat Desa Gado Bangkong dan Bandung Barat yang telah mengadakan vaksin buat masyarakatnya. Jadi tidak ada was-was lagi, tidak ada ketakutan. Tinggal nunggu yang kedua Pak. Seneng aja Pak, ada vaksin gratis. Kalau ini kan ini apa harus bayar kalau enggak. Pak ini aja Pak, cepat ini aja loh, cepat berakhir aja ini masalah ini corona gitu. Semoga dengan adanya vaksin ini semuanya sehat, nggak ada yang ini lagi yang sakit, apalagi yang meninggal. Dengan siapa teteh namanya teh? Ibu Wiwin, Pak, Ibu Wiwin. RT 8 Gado Bangkong. Oh ya, ya nonton. Aet Tajudin Pemerintahan Desa Gado Bangkong mengucapkan terima kasih kepada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat atas dilaksanakannya vaksinasi massal ini. Alhamdulillah seluruh warga masyarakat yang ada di Desa Gado Bangkong Kabupaten Bandung Barat menyambut baik atas kegiatan vaksinasi ini dan warga merasa bergembira. Dan dengan divaksin kekebalan tubuh bisa terjaga dan terhindar dari virus corona, mari kita sama-sama patuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, agar kita bisa terbebas dari virus corona ini. Kegiatan ini berlangsung dari jam 8 sampai dengan jam 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yayat Wawor, kontributor berita 7 melaporkan.